tidur ketika berpuasa, benarkah berpahala? Nanti, ntar dulu. Ada hadis, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya adalah doa yang mustajab, pahala amalannya pun akan dilipat gandakan. Nah, tapi ini hadis lemah. Dan segala sesuatunya itu bergantung niat. Iya, sebetulnya perbuatan yang mubah, yang boleh, yang tidak haram, jika dimaksudkan dengannya untuk mengharapkan wajah Allah atau ridhonya Allah, maka dia akan berubah menjadi satu ketaatan dan akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat di sisi Allah. Nah, kalau seperti itu baru tidur bernilai ibadah.